Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bagaimana menulis angka dalam Al-Quran. Yuk kita mulai. Nah, kali ini kita belajar mulai dari angka 1. Angka 1 dalam bahasa Arab yaitu wahidun. Baik, kita mulai cara menulisnya. Nah, ikuti garis-garis yang sudah tertera dalam gambar. Tarik dari atas ke bawah. Nah, seperti ini. Angka 1. Wahidun. Tarik dari atas ke bawah. Nah, ulangi terus sampai bisa. Satu, wahidun. Mudah sekali adik-adik. Tinggal tarik garis atas dari atas ke bawah. Kita mengikuti titik-titik yang sudah ada. Ulangi terus-menerus sampai kita bisa nulis angka 1. 1 dalam bahasa Arab mirip dengan angka 1 dalam bahasa Indonesia. Menarik dari titik atas sampai bawah. Oke, demikian tadi bagaimana cara menulis angka, ya, angka dalam bahasa Arab wahidun. Oke, selamat mencoba. Jangan lupa diulang-ulang terus sampai bisa. Sampai jumpa lagi dalam belajar menulis angka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konten ini disponsori oleh CV Danji Mitra Jaya. CV Danji Mitra Jaya merupakan UKM non-PKP yang bergerak di bidang perdagangan eceran melalui media untuk berbagai macam kebutuhan sekolah dan perkantoran baik swasta maupun negeri secara online maupun offline. Menyediakan alat-alat kantor. CV Danji Mitra Jaya, penyedia resmi kebutuhan di seluruh satuan pendidikan di Indonesia baik swasta maupun negeri melalui transaksi sistem informasi pengadaan sekolah SIPLAH yang langsung dibawahi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Temukan produk jual kami secara lengkap di SIPLAH. Padi UMK. Bila pengadaan. Oke, belanja hanya di CV Danji Mitra Jaya. Assalamualaikum. Cari kebutuhan ngaji, buku Iqra, Al-Quran, seragam, buku prestasi. Dipesan saja di Debok Iqra Asalam yang menyediakan aneka kebutuhan untuk mengaji. Spesial kami sediakan harga khusus buku Iqra dan Al-Quran. Debok Iqra Asalam insyaallah online shop yang amanah dan terpercaya. Kunjungi website kami di debokiqraasalam.com.